Ustaz, saya seorang perempuan yang dipoligami atas persetujuan istri pertama kami dinikahkan. Saat pernikahan kami sudah 1 tahun, dalam proses perjalanan pernikahan kami, istri pertama minta cerai karena ternyata tidak ikhlas dan berkali-kali minta cerai. Pertanyaan saya, bersalahkah, berdosakah apabila suami saya menceraikannya? Saat ini sudah didaftarkan gugatan, atau tetap pertahankan pernikahannya meskipun sudah banyak terjadi kemudaratan dalamnya? Suami sudah tidak tahan dengan kelakuan akhlak istri pertamanya. Sampaikan kepada suami, sabar ya. Demikianlah biasanya kalau ada pernikahan poligami, yang menderita istri pertama. Dia tidak terbiasa terbagi harinya, tidak terbiasa terbagi uang jajannya, tidak terbiasa terbagi ciumannya. Dia tidak terbiasa. Maka suami harus sabar, bersabar ya. Kecuali kalau sudah mudarat luar biasa ya. Saya sampaikan bagaimana tatkala Ibrahim menikah dengan Hajar, kemudian Hajar punya anak, ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh istri pertama, timbul kecemburuan sampai Sarah ingin melukai Hajar, tapi Ibrahim tidak marah kepada siapa? Kepada istri pertamanya Sarah. Karena memang wanita susah untuk menutupi kecemburuannya. Ya, nasihati kepada istri pertama, coba suaminya merubah sikap ya, dengan, karena saya rasa kuncinya di suaminya. Maksudnya sering saya bilang, orang yang berpoligami itu suaminya harus hebat ya, agar dia bisa menaklukkan kedua-duanya ya, sehingga dia menjadi serigala di antara dua kambing ya. Bukan menjadi kambing di antara dua serigala. Jadi harus hebat, sabar. Bukan sendiri-sendiri kemudian istrinya minta cerai kemudian dia kabulkan, enggak. Meskipun istrinya mengatakan, kalau kamu jantan ceraikan saya. Justru kalau ente ceraikan dia, ente betina bukan jantan ya. Jantan itu harus berpikir panjang. Ini istri pertama punya banyak jasa. Istri pertama dulu mengizinkan saya nikah kedua. Ya sabar, tunggu dulu ya. Jangan langsung mudah menceraikan. Maksud saya, kecuali dalam kondisi mungkin istri pertamanya mau bunuh, mau apa, minum racun, itu lain cerita ya. Jadi maksud saya, selama coba suaminya merubah sikap. Dan istri kedua tolong, Anda anti sebagai istri kedua, tolong motivasi suami untuk kembali baik kepada istri pertamanya dengan memberikan mungkin mengalah atau sebagian hadiah ya, agar bisa kembali dengan baik ya. Buat apa membangun rumah tangga kedua dengan menghancurkan rumah tangga yang pertama? Kita ingin punya dua rumah ya. Bukan rumah kedua dibangun, rumah pertama dihancurkan. Nah, kalau rumah kedua berhasil dibangun, bisa tambah rumah tiga dan rumah empat. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.